Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gesandri Galiasa dari SMP 6 Surabaya. Saya adalah salah satu peserta Lomba Pangku 2021 dengan nomor urut 101. Proyek saya berjudul My Food Waste, My Adventure. Proyek saya ini yaitu mengolah sampah organik menjadi hal yang bermanfaat menggunakan metode Maggot. Saya memilih proyek ini karena kesadaran masyarakat di Indonesia itu masih belum maksimal. Kebanyakan masyarakat di Indonesia itu lebih memilih untuk mengolah sampah anorganik yang bisa dibilang bersih, tidak bau, dan tidak jorok. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk mengolah sampah organik. Dan dari data FAO, kalau Indonesia itu menghasilkan sampah organik per tahunnya itu sebanyak 1,3 juta ton dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua setelah Arab Saudi. Telah mengolah sampah organik sebanyak 5,3 ton. Lalu saya juga memiliki maggot sebanyak 500 kg. Maggot itu saya gunakan untuk pakan ternak, saya gunakan untuk menguraikan. Ada beberapa maggot yang saya jual, lalu ada yang saya bagikan ke masyarakat. Lalu saya telah mengumpulkan reskot sebanyak 200 kg. Saya juga mempunyai pucamino sebanyak 50 liter. Saya mengambil sampah organik di 7 lokasi, yaitu di Pasar Pandegiling, di warung dekat Pasar Pandegiling, dan saya telah memiliki kampung adopsi, yaitu berada di Dinoyo Tenun, RW 6, RT 6, RT 3. Saya bekerja sama dengan Hotel Merkur, yaitu pendapatan yang saya dapatkan saya kasihkan ke Merkur. Lalu pendapatan itu akan diubah menjadi makan yang akan dibagikan ke kaum duafa dan anak yatim. Manfaat jika kita membudidaya maggot ialah dapat menguraikan sampah dengan cepat dan efisien, yaitu dapat menguraikan sampah 2 kali dari bobot tubuhnya dengan memakan waktu 1 hingga 3 jam. Lalu maggot juga menghasilkan produk sampingan, yaitu reskot, pucamino, tre maggot, dan tepung maggot. Berdasarkan dari penelitian saya yang saya lakukan di Universitas Muhammadiyah Malang, kalau kandungan yang berada di reskot, pucamino, dan maggotnya sendiri ialah natrium, kalium, fosfor, dan protein yang berada di maggot ini adalah 45%. Target saya yaitu mengolah sampah organik sebanyak 30 ton. Yang kedua, menambah maggot saya yang awalnya 250 kilo menjadi 2 ton. Lalu menambah kampung adopsi yang awalnya dari 1 menjadi 3. Dan yang keempat adalah menambah warung adopsi menjadi 3. Dan yang terakhir, mengolah pupa dan lalat yang telah mati menjadi pelet pakan ternak. Dan pada saat itu saya mendapatkan kunjungan dari Wakil Ketua Komisi C, yaitu Ibu Aning Rahmawati. Ia sangat tertarik pada proyek saya yang melatih warga untuk mengolah sampahnya sendiri. Dan harapan saya semakin banyak kampung organik di Indonesia, khususnya di Surabaya, yang mengolah sampah organiknya sendiri menggunakan metode maggot. Lalu mudah-mudahan setidaknya di satu rumah ada satu bioven maggot agar mereka dapat menguraikan sampahnya sendiri, sehingga permasalahan sampah
di Indonesia dapat terselesaikan. Mewujudkan Surabaya nol sampah. Jika teman-teman minat untuk membudidaya maggot, bisa hubungi saya lewat DM Instagram. Instagramnya adalah area_kesendria. Dan nanti bagi kalian yang minat untuk membudidaya maggot, nanti akan saya kasih bibit maggot secara gratis. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Tunas Hijau ID.